kejadian yaitu pelapor ini, nenek daripada korban anak ini, ke rumah pelaku sehingga neneknya menitipkan anak tersebut kepada pelaku ya, yang juga memang secara ini masih ada hubungan keluarga. Setelah itu beberapa saat kemudian setelah nenek korban kembali dari rumah tetangganya, kemudian mengajaklah kembali anak itu untuk ke rumah pelaku. Anak ini menolak, sehingga dicari tahu kenapa dia menolak.